Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten tanpa buat video, tanpa wajah suara, video evergreen, target luar negeri atau global ya. Edit modal HP dan anak SMP pun bisa ya. Dan viewer akan nambah terus teman-teman, karena ini jenis kontennya evergreen atau konten itu yang tidak lekang oleh waktu ya. Nah, bagaimana cara ngedit, cara mendapatkan view dengan tag, judul, dan di sini terutama cara mendapatkan videonya itu secara gratis ya, tidak usah membuat video. Oke, mohon disimak dari awal sampai akhir biar kalian itu paham teman-teman ya. Untuk caranya itu sangat mudah sekali dan kalian cukup ikuti tutorial berikut ini. Oke, di sini ada channelnya yaitu namanya Animal Universe. Di sini klik populer ya teman-teman. Nah, di videonya ada yang 16 MPU ya, padahal videonya cuma video hewan ya. Kucing, terus kerbau, pokoknya video hewan seperti ini. Dan ini videonya itu nggak bikin sendiri ya teman-teman, tapi bikinan orang lain. Nah, bagaimana caranya biar tidak kena copyright? Dan di sini ada komen, artinya videonya tidak terdeteksi oleh anak-anak ya, untuk anak-anak, tapi ini konten buat dewasa. Nah teman-teman, searching di sini judulnya cukup mudah, Animal and Her Son Pani ya, animal cuma seperti itu judulnya, dan sebutkan hewannya ya. Di sini channelnya itu berdiri sejak 2018, tapi channel ini berasal dari Indonesia, dan di sini channelnya sangat santai ya. Viewernya udah 117 MPU teman-teman. Meskipun video ini dibiarkan, tapi di sini viewernya bertambah terus ya teman-teman, seperti itu. Ini ya teman-teman, penghasilannya udah lumayan. Di sini subscribe-nya itu menambah terus ya. Ini Animal Universe, videonya baru 66 video, subscribe-nya udah 400.000 ya, dan viewernya udah 117 juta. Ini berasal dari Indonesia, dan teman-teman bisa perhatikan kalau video sedikit penghasilan banyak, artinya itu channelnya target luar dan sangat bagus ya. Di sini viewernya ada terus ya, kalian bisa lihat garis merah. Nah, untuk penghasilan per video atau per harinya ini dikatakan itu banyak ya, ada 89 sampai 100 dolar. Di sini ada video teman-teman, lihat video yang terbaru ya. Untuk video yang terbaru di sini terdeteksi ada komen ya, dan di sini diupload tanggal 12 bulan 12 ya. Penghasilannya 4 dolar sampai 35 dolar rupiah, dolar ya, Amerika ya. Seperti itu. Terus di sini teman-teman buat perhitungannya. Di sini ada 117 rata-rata view dan tampilan rata-rata 659.000, dan global itu ranking ke 97.000. Di sini taksiran pendapatannya itu 85 juta sampai 299 juta ya. Ya, ini kisaran 50 juta sebulan udah dapat ya. Di sini untuk taksiran penghasilan kotor bulanan 192,25 juta ya, dengan CPM 11.000 sampai 38.000 dan subscribe-nya 430. Untuk penghasilan per video 21 juta teman-teman ya, untuk pengkiraan kotor ya sekitar 15 juta udah lumayan teman-teman. Nah, di sini kalian ketikkan saja Pixabay, ini adalah situs untuk mencari video ya. Ini itu videonya gratis. Kalian klik pixabay.com. Nah, di sini kalian ketikkan saja. Nah, untuk mengetikkan jerapah nanti akan muncul jerapah, tapi ini harus dalam bahasa Inggris ya, karena situs luar negeri. Kalian ketikkan aja di sini misalkan elephant atau gajah ya. Kalau mau misalkan di sini mencari gambar gajah. Dan untuk filternya di sini harus filter video ya, bukan musik. Nah, di sini kan musik ya, teman-teman. Kalian klik di sini ada centang dan di sini ada ilustrasi video. Klik aja video. Nah, yang ini ya. Klik sekali, takutnya yang pemula nanti malah salah ya. Sudah itu kalian klik elephant seperti itu ya, ataupun gajah dalam bahasa Inggris. Elephant ya. Kalian klik enter. Nah, di sini ada beberapa gambar yaitu dengan kualitas HD 4K, boleh pilih yang mana ya. Nanti waktu kompres itu bakalan bagus kualitasnya. Kalau kalian ngeklik di sini video yang gajah, di sini ada tulisan e-stock. Nah, kalau ada tulisan e-stock,
kalian jangan unduh, ini berbayar ya, karena ada hak cipta dari e-stock. Kalian klik batalkan dan close aja jendela yang ini ya teman-teman. Jadi ini butuh lisensi untuk berbayar. Nah kalau yang bergratis gimana bang? Biasanya ada di sini ada emblem e-stock ya, kalian close. Nah Pixaba yang ini berarti kita pilih yang bawah. Nah yang bawah ya. Nah yang bawah di sini tulisan free, kalian klik. Nah kalau ini unduh gratis berarti gratis teman-teman ya. Kalian klik di sini unduh gratis. Nah yang ini nanti akan otomatis ada ukuran. Ukurannya 2560 aja atau 1920x1080 ya, biar menghemat kuota kalaupun pakai kuota. Kalian klik muat turun ya yang ini. Nanti akan otomatis terdownload. Nah seperti ini. Kalau bisa pakai user mini ya teman-teman, biarkan terdownload secara otomatis. Nah seperti ini. Nah untuk cara ngeditnya gimana bang? Ini videonya sudah bagus dan ada suaranya. Kalau bisa suaranya misah ya, dan ini suaranya dimatikan. Untuk cara editnya kalian install dulu yang namanya KineMaster. Kalian create a new ya yang ini. Nah di sini ada create a new, kalian klik sekali. Di sini pilih 16 berbanding 9 yaitu aspek ratio ya. Ini untuk YouTube. Kalian klik next saja di sini. Setelah itu kalian pilih download video yang sudah di-download dari Pixabay. Nah, yang ini. Kalian klik sekali, di sini udah ada. Nah, ini ambil videonya misalkan udah banyak lah ya. Kalian di sini klik videonya start dulu. Nah, sudah ada gambar hewannya atau suara elephant-nya. Kalau bisa suaranya itu matikan ya, tapi kalau bawaan ada suara juga gak apa-apa. Kalian di sini buat 5 detik saja teman-teman ya, biar tidak terlalu lama. Nah seperti ini ya, contohnya ini udah ditambahkan ya. Nah 5 detik kita apply seperti ini. Kalau udah 5 detik kalian silakan mau tambahkan background hewan boleh. Misalkan hewannya kambing, kalian klik tambahkan. Nah jadi ini suaranya kambing ya, dan suara video matikan saja seperti itu biar tidak tabrakan. Di situ ada untuk mengedit tanpa suara video ya. Kalian klik enter, di sini ada 1080 berbanding 30. Kalian klik yang ini berbanding bitrate-nya 8 Mbps udah bagus lah ya. Langsung kalian klik save as video. Nah yang ini ya, ini contohnya sudah membuat satu video yaitu tentang hewan, mau ayam, jerapah, sudah dicampur ya 5 detik 5 detik. Terus pakai background. Untuk backgroundnya cari di YouTube dengan mengetikkan background hewan. Nah di sini ada paling atas sound effect suara binatang pre download no copyright. Kalian klik saja yang ini, saya juga pakai yang ini. Setelah itu di sini ada deskripsi videonya. Nah, kalian scroll di sini download link. Di sini ada anak ayam, ada ayam jago, ada bebek. Kalian klik aja ya, ini adalah link MediaFire. Nah, kalau sudah diklik download, di sini ada macam-macam reviewnya, ada burung, bebek, seperti itu ya. Kalau sudah di-download, nanti akan terloncat sendiri ya ke MediaFire. Untuk mencari tagnya kalian ke situs rapidtag.io.generate. Nah ini adalah situs untuk mencari tag yang sedang rame, misalkan animal sound, maka di sini ada tag. Nah ini bisa dijadikan tag video, kalian klik copy saja. Bagaimana menentukan judul video, kalian ke YouTube saja terus tuliskan di sini misalkan animal ya, seperti itu ya, animal sound. Nanti ada animal sound for kid, animal sound for toddler babies, animal sound and name. Nah yang ini ya, animal name and sound for kid video compilation. Nah itu judulnya sudah cukup seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah menemukan judul seperti yang ini, herbivora, elephant, cow, horse, kalau untuk niche ini cukup mudah ya, membuat judulnya cukup nama binatang saja. Kalian ada gerigi tiga di sini, kalian klik share ya.
Nah, bagikannya kemana, Bang? Bagikan ke Tagyu. Kalian install aja Tagyu di Play Store ya. Di sini langsung kalian klik cek ya, teman-teman. Nanti akan muncul tag video ini. Nah, tagnya ternyata Herbivore Elephant Cow. Cuma gitu doang ya. Nah, tapi videonya viewernya 13M. Seperti itu ya. Videonya cuma seperti ini yang sudah saya jelaskan. Video-video hewan ya. Nah, cukup mudah. Jadi tinggal edit potong-potong aja pakai background seperti itu ya. Ini bisa dimonetisasi ya, bisa ya teman-teman, dan ada komen artinya masuk ke video untuk dewasa ya. Nah, di sini ada iklannya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, seperti itu dulu untuk cara review dari konten ini. Sangat mudah, hanya modal HP ya, tanpa merekam. Cukup download videonya dan edit upload ya, seperti itu. Nah, pastikan kalian tambahkan background. Untuk konten ini saya juga mencontohkan kalau konten anak viewernya itu sangat cepat ya, melesat meskipun tidak upload. Di sini viewernya menambah terus. Ini adalah channel tentang hewan ya, channel saya. Oke, selamat mencoba.